Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku di rumah ya teman-teman. Nah, kali ini aku ingin ganti suasana sedikit di dalam rumah supaya gak jenuh atau bosen dengan penampakan yang itu-itu aja. Ya, biasalah mama kalau lagi di rumah terus kebetulan lagi gabut, pengen aja ada yang dikerjain. Nah, ini yang pertama, aku mau pindahin kursi yang ada di area menuju ke dapur ya teman-teman. Jadi ini aku mau pindahin ke teras belakang di samping rumah. Kebetulan juga di teras samping itu kan belum ada kursi, jadi aku pindahin ke situ aja dulu. Selain itu juga supaya jalan menuju ke dapur ini nggak kelihatan terlalu sempit gitu, soalnya kalau ada kursi dua itu kelihatan agak sempit gitu ya teman-teman. Dan sebagai penggantinya aku taruh meja kecil. Nah, jadi meja kecil itu juga akan aku pakai untuk naruh microwave yang besar ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku punya microwave ini tuh udah lama banget. Semenjak aku married, ini tuh pemberian dari ibu mertua. Ukurannya juga besar dan berat banget. Tapi fungsinya tuh masih sangat bagus. Jadi aku tuh sama sekali gak kepikiran untuk beli microwave yang baru. Nah, ini aku juga pindahin keranjang snacknya di atas microwave. Jadi kalau keranjang snack itu gak berubah ya teman-teman, tetap aku taruh di atas microwave. Nah, untuk meja di samping kulkas itu jadi kelihatan agak luas ya teman-teman, karena microwave yang besar itu kan udah aku pindahin. Nah, sekarang aku mau pindahin bunga yang di atas kulkas ke atas meja ini supaya meja ini tuh lebih terlihat cantik. Dan untuk di atas kulkasnya ini sekalian aku bersihin ya teman-teman. Mumpung lagi geser-geser, jadi sekalian aku lap-lap. Nah, untuk di atas kulkas tetap aku taruh bunga artificial, cuman ini ukurannya itu lebih kecil. Jadi kadang-kadang aku tuh suka pindahin posisi bunga artificial yang ada di rumah ya teman-teman. Jadi bunga-bunga artificialnya tuh tuker tempat gitu supaya nggak bosen aja. Oh ya, untuk penampakan mejanya ini awalnya warna coklat, jadi udah satu set gitu sama kursinya. Cuma untuk top table itu aku lapisin dengan wallpaper glossy supaya terlihat lebih cerah gitu. Nah, untuk nextnya mungkin kursinya akan aku lapisin atau aku cover dengan kain yang warna cerah gitu ya teman-teman, supaya kelihatan lebih bersih. Nah, jadi geser-geser tipis di area menuju ke dapur seperti ini ya teman-teman, kelihatan lebih sedikit luas untuk jalan menuju ke dapur. Sedangkan untuk di ruang tamu penampakannya masih seperti yang dulu, belum ada perubahan. Nah, sekarang aku langsung menuju ke area ruang makan. Nah, ini juga aku ingin ganti suasana sedikit di area ruang makan, tapi nggak ada yang digeser-geser ya teman-teman. Aku cuma mau ganti gordennya, pasang fitras, ganti taplak mejanya, dan juga sarung bantalnya. Nah, ini tuh fitras IKEA yang beberapa hari lalu aku beli di Shopee, tapi baru sempet aku pasang sekarang ya teman-teman. Nah, jadi fitras ini satu setnya itu ada 2 lembar, dan untuk ukuran per lembarnya itu 280 x 300 cm. Jadi sengaja aku beli yang paling lebar supaya kalau aku pasang di jendela ruang makan ini, rempel atau kerutannya itu terlihat gitu, nggak kelihatan manteng gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lepasin gorden yang lama, kebetulan juga udah beberapa bulan nggak ganti, jadi nanti akan aku cuci dulu. Dan ini langsung aku turunin juga tiang untuk fitrasnya. Terus langsung aku lap ya teman-teman. Tadi tiang fitrasnya itu lumayan berdebu karena kan udah lama banget jendela ruang makan ini tuh nggak pakai fitras gitu. Otomatis tiang fitrasnya juga berdebu gitu ya teman-teman. Tadi udah aku lap-lap dan sekarang aku langsung pasang fitrasnya. Oh ya, maaf ya teman-teman, ini cahayanya agak sedikit gelap, jadi kelihatan backlight gitu karena di luar jendela itu kan mataharinya itu pas lumayan agak terang gitu. Jadi untuk di dalam ruangan terlihat agak gelap, padahal lampu di ruangan ini tuh udah aku nyalain semua ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah fitrasnya udah selesai aku pasang. Dan menurut aku ini tuh cantik ya fitrasnya, karena terlihat banget gelombang atau rempelnya gitu. Ya itu tadi, karena aku beli fitras yang ukurannya paling lebar, jadi terlihat banget gelombang atau rempelnya. Dan sekarang aku pasang gorden yang bersih ya teman-teman. Ini sengaja aku pilih yang motif kotak-kotak,
karena nanti untuk taplak meja dan juga sarung bantalnya akan aku ganti dengan yang motif kotak-kotak juga. Jadi hari ini aku mau ganti suasana ruang makan dengan motif yang full kotak-kotak. Lanjut, sekarang aku mau ganti sarung bantalnya, pastinya dengan motif yang kotak-kotak juga ya teman-teman. Dan jangan salfok sama bantal kursi yang udah gepeng, yang udah tipis gitu. Karena bantal ini kan dijadiin tempat dudukan, jadi hampir setiap hari, setiap waktu kita pakai, ya otomatis lah jadinya cepet tipis. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin samaan dengan sarung bantal, gorden, ataupun taplak yang bakalan nanti aku pakai, linknya akan aku taruh di deskripsi box. Jadi kalian yang mau samaan tinggal klik aja dan bisa langsung dibeli. Nah, pasang sarung bantalnya udah selesai. Yang terakhir aku akan ganti taplak mejanya ya teman-teman. Kebetulan nih taplak mejanya juga udah lama gak aku ganti. Jadi sekarang aku mau ganti dengan taplak meja yang motif kotak-kotak juga, yang baru aku beli di Shopee. Nah, kalau aku tuh rasanya seneng banget kalau ada perintilan yang baru ya teman-teman. Walaupun perintilan yang receh seperti ini, cuman taplak meja aja, tapi bisa sedikit ganti suasana di ruang makan. Pokoknya kalau ada perintilan rumah yang baru, walaupun harganya itu gak seberapa receh, itu udah bisa bikin aku happy. Nah, ini aku gak lupa pakai plastik penutupnya juga ya teman-teman, pastinya supaya taplak kainnya itu gak cepet kotor. Nah, sekarang aku balikin perintilan yang biasa aku taruh di meja makan. Aku cuma taruh tempat sendok dan tisu aja, soalnya meja makannya kan kecil, jadi supaya nggak sempit kalau aku nyajin makanan. Dan untuk bunga yang biasa aku taruh di meja makan ini akan aku ganti dengan tanaman artificial ini yang warnanya hijau. Jadi ada sedikit variasi hijau-hijaunya gitu, supaya ruangannya kelihatan sedikit lebih fresh. Dan ini tadi gorden dan juga sarung bantal yang kotor ya teman-teman. Jadi ini aku mau masukin ke keranjang laundry, dan besok pagi akan aku rendam dan langsung aku cuci. So many dreams, yeah, in my life. Nah, geser-geser perabotan dan juga ganti suasana sedikit di ruang makannya udah selesai. Walaupun cuma sedikit aja ngerubah suasana di dalam rumah, tapi hati ini rasanya jadi lebih happy dan lebih fresh. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit memberikan manfaat dan sedikit menghibur kalian. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.